Masih dalam rangka kunjungan kerja serta guna meningkatkan kinerja kerja jajaran Polda Sumatera Utara, Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Paulus Waterpau kembali melakukan kunjungan kerja. Dan kali ini yang dikunjungi beliau adalah Mapolres Batubara. Dengan didampingi sejumlah pejabat utama Polda Sumut, kedatangan Kapolda langsung disambut Kapolres beserta personel Polres Batubara. Seperti biasa dalam kunjungan tersebut, Kapolda tetap memberi arahan dan amanat kepada seluruh personil Polres Batubara untuk terus meningkatkan kinerja, mulai dari pelayanan hingga penindakan kejahatan. Usai memberikan arahan, acara kemudian dilanjutkan dengan Kapolda menandatangani prasasti gedung call center dan SPKT Polres Batubara, yang disusul dengan menanam pohon dan memberikan penghargaan kepada sejumlah personil Polres Batubara yang berprestasi. Dari Batubara, Sumatera Utara, Tim Liputan Tribrata TV, salam Tribrata.